Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik DMC 24 Duafa, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk melihat persiapan logistik kemanusiaan yang nanti akan menjadi sebuah rangkaian konvoi truk kemanusiaan DMC 24 Duafa bersama Indonesia Humanitarian Alliance. Pada paket bantuan yang sedang kita persiapkan pada malam hari ini berupa makanan yang dapat kita lihat di bawah ini, lalu kemudian kami juga mempersiapkan medical kit yang nanti akan juga bermanfaat bagi warga terdampak Gaza sebagai akibat agresi dari Israel. Lalu kami juga mempersiapkan paket makanan untuk bayi, serta kemudian kami mempersiapkan air bersih dan juga paket winter package yang nanti akan berupa pakaian dan juga selimut musim dingin. Semua yang kawan baik DMC Dompet Dova saksikan ini adalah hasil dukungan dan donasi dari para publik masyarakat Indonesia. Terus mudah-mudahan sedikit bantuan dari yang telah kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang di Palestina. Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Kairo, kami dari tim Dompet Duafa bersama dengan teman-teman dari Indonesia Humanitarian Alliance diterima oleh Pak Dubes Lutfi Rauf, Dubes RI untuk Mesir. Alhamdulillah pada sore hari ini kami membahas banyak hal terkait dengan koordinasi penyaluran pendistribusian bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Alhamdulillah Pak Dubes RI untuk Mesir dan juga jajarannya sangat informatif dan sangat membantu dalam hal terkait dengan bagaimana cara bantuan-bantuan dari masyarakat Indonesia bisa disampaikan dan disalurkan hingga diterima oleh masyarakat Gaza yang kini terdampak. Mohon doanya selalu dari para saudara-saudara kami yang ada di Indonesia untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza agar cobaan yang sedang mereka terima ini bisa dilalui dengan sebaiknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahmadi Aryono. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melepas konvoi truk berikutnya yang ini akan dikirimkan kepada masyarakat Gaza yang sekarang sedang tertimpa musibah. Pada kargo konvoi truk ini akan mengangkut air yang sekarang menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat Gaza. Terima kasih kami ingin ucapkan kepada segenap donatur dan masyarakat Indonesia yang telah mendukung, memberikan doa, dan terus memberikan support kepada Dompet Duafa untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Gaza. Kedua dari 11 truk konvoi kemanusiaan Dompet Duafa bersama Indonesia Humanitarian Alliance. Pada paket bantuan kali ini kita akan memberangkatkan 6 truk berisikan air minum yang nanti akan kita salurkan kepada masyarakat Gaza di Palestina yang sangat membutuhkan bantuan air minum yang saat ini masih menjadi komunitas yang sangat-sangat langka. Truk kemanusiaan ini akan berangkat dari kota Bilbis, Provinsi Syakria, Kairo, Mesir. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap donatur, setiap lembaga kolaborator dan masyarakat Indonesia yang masih terus membantu dan memberikan doa dan dukungan kepada masyarakat Gaza melalui Dompet Duafa. Semoga
amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal baik kita kelak nanti insyaallah. Hari ini kita berkunjung teman-teman dari PLC Palestinian Red Crescent bersama Ibu Maya Arif sebagai direkturnya, kemudian juga dengan timnya. Dan kami tadi diajak hospital tour berkunjung dan di sana kami menemukan beberapa pasien yang bahkan ada yang semalam baru datang bersama perawat dari Rumah Sakit Indonesia. Si perawat tersebut membawa pasien seorang ibu yang terkena luka tembak di kaki. Aman. منطقة الشمال ما فيش فيها مستشفيات. منطقة الجنوب الأوروبي مش قادر يستوعب الأعداد اللي فيها. صار يطلع يعمل خيام ميدانية للعلاج. طبعاً مثلاً أنا عندي هون الغيارات بتقعد 3 أيام كانت. ليغيروا لنا ليوفروا ربنا يشفيك ربنا يشفيك يعني الوضع جدا 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 صعب. اخوت زوجي واولادي واولادهم وزوجاتهم كلهم استشهدوا. الحمد لله pada hari ini juga kami dari Bepeduafa dan Indonesia Humanitarian Alliance itu memberikan donasi ke beberapa pasien dan keluarga pasien yang hari ini kita temui di Rumah Sakit Palestina di Kairo. Ini kita butuh memberikan bantuan, support agar Rumah Sakit Palestina yang ada di Kairo ini bisa memberikan bantuan melayani pasien-pasien yang ditransfer dari Gaza yang hari ini memang ditransfer di beberapa rumah sakit baik di El Arish, kemudian di Ismailia dan juga di Kairo. Ini adalah salah satu perawat ataupun yang menjaga Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dia yang mengantar korban. Dia yang mengantar dia untuk dari keluar dari Gaza. Barakallahu fiikum. Ana bashkur ash-sha'b al-indonesi kamilatan. Bashkur Indonesia hukuma wa sha'b wa ard ala ad-da'm al-mutawasil lish-sha'b al-filistini. وعلى دائما بحثكم لاحتياجاتنا وما نتطلبه هذه المرحلة. أنا مي عارف إن لم أحمل فلسطين القادرة. أشكركم جدا. كما تعاملنا من قبل سيستمر التعامل والتعاون المستمر بيننا وبين أندونيسيا. شكراً. Kerjasama antara Indonesia Humanitarian Alliance dengan Egyptian Red Crescent yang nilainya mencapai $500,000 dan itu nanti akan di
diberikan atau disalurkan ketika masa tanggap darurat saat ini. Saat ini tentu saja seperti yang mungkin kita ketahui di media dan informasi yang beredar di media sosial, kondisi masyarakat Gaza semakin menurun dengan meskipun sempat mengalami humanitarian trust, humanitarian pause, tapi dengan kondisi saat ini masyarakat Gaza makin membutuhkan bantuan dari masyarakat kita semua. Saat ini kondisi di Mesir dan Gaza sudah mulai memasuki musim dingin, untuk itu kebutuhan-kebutuhan musim dingin juga menjadi salah satu prioritas yang harus kita berikan. Mudah-mudahan insya Allah dengan kerjasama dengan Egyptian Red Crescent, bantuan dapat disalurkan dan distribusikan secara aman, secara legal, dan juga sesuai dengan standar kemanusiaan internasional. Today we signed an MOU between the Egyptian Red Crescent and Indonesian Humanitarian Alliances to help people in Gaza. Since the beginning of the conflict, the Indonesian embassy coordinated very well with the Egyptian Red Crescent to figure out the priority, the need from people in Gaza, and the Indonesian government sent their craft with the humanitarian aid, and we facilitate this and deliver to Gaza, and we continue our work with our partner Indonesian Humanitarian Alliances also to see and to assess the current situation in Gaza and to see how can we help in this. Thank you so much. Baik dompet duafa, hari ini tepatnya Selasa waktu Mesir, kami berada di salah satu tempat pembuatan ambulan. Kita lihat di sini sedang pengerjaan instalasi ambulan yang akan dikirimkan ke Gaza dalam waktu dekat. Dan ini menjadi contoh buat ambulan-ambulan yang akan diadakan oleh dompet duafa ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bantuan yang terbaik yang bisa kita berikan bagi masyarakat di Gaza. Ini tempat tidurnya. Semua material yang berkualitas tinggi, pengerjaannya juga cukup cepat. Dan kalau kita lihat contoh mobil di sini nih, ini semuanya standar internasional yang digunakan. Fasilitasnya memang sudah memenuhi standar yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan baik di Mesir. Nah, ini yang akan kita deploy dan kita pesan untuk dialokasikan ke saudara-saudara kita di rumah sakit di Gaza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 17 ديسمبر 2000 معمر الفلسطيني. المعونة راح لإخواتنا الفلسطينيين.